إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرى وبشرا المريسي وسمامة أو أبو هذيل أو أبا هذيل أو هشام الألفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة fa inna haula'i kanu 'ala riddah wa atruk hadha ar-rajul alladhi dhakarahum bi khair wa man dhakara minhum beliau mengatakan wa idza ra'aita ar-rajul yadhkuru ibna abi du'at kalau engkau melihat mengetahui ada orang yang memuji Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini yang perlu kita pahami, beliau ini adalah merupakan tokoh Jahmi. Tokoh Jahmi. Bahkan Ibnu Abiduat ya, Ibnu Abiduat dan Bishr ya, Al-Mirrisi ini merupakan dua orang yang mengusulkan kepada Al-Ma'mun Khalifatul Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Mengusulkan kepada Al-Ma'mun agar menghukum memenjarakan siapa? Imam Ahmad. Bayangkan Ibnu Abi Duat dan Bishr al mirisi Karena mereka memiliki penyimpangan dalam masalah khalqul Quran. Dan mereka luar biasa banyak pengikutnya, dikagumi. Makanya Al al Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan <tuh> jika engkau melihat ada orang yang memuji Ibnu Abi Duat dan Bishr al mirisi Demikian juga Sumamah yeah. Sumamah yang merupakan tokoh Mu'tazilah yeah. Belum mengatakan Wa Sumamah atau Abu Hudail Atau Abu Hudail Ini merupakan tokoh Mu'tazilah yeah. Demikian juga kata beliau Hisham Al-Futi Hisham Al-Futi ini merupakan sahabatnya Abu Hudail yeah. Artinya dia memiliki pemahaman Mu'atazila ya. Mu ini ya mengingkari di antaranya takdir, demikian juga mengingkari azab kubur. Sampai sekarang masih ada. Ada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ini pemahaman Mu'atazila Pemahaman Mu'atazila Sekalipun dia ini adalah seorang tokoh, Yang ditokohkan menjadi figur ya khalayak umum tapi dia punya penyimpangan yang sangat berbahaya dan ini menyangkut masalah akidah. Masalah akidah ini bukan masalah khilaf. Masalah ada dan tidaknya adab kubur ini bukan masalah khilaf. Bahkan adab kubur ini merupakan perkara yang hadis-hadisnya sampai kepada derajat mutawatir. Tapi ada orang-orang yang mengingkarinya tentang adab kubur ini, tentang nikmat kubur ini. Dan ini merupakan warisan dari dedengkot-dengkot Mu'tazilah, nenek moyang mereka, Kaum Mu'tazilah.